Pemirsa, Partai Persatuan Indonesia terus menunjukkan kualitasnya di ranah perpolitikan tanah air menjelang pemilu 2024. Elektabilitas Partai Besutan Haritanu Sudibyo tersebut terus naik bahkan kembali melampaui PAN dan P3. Dari hasil survei terbaru Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN, Partai Perindo mendapatkan elektabilitas 3,8%. Aksi nyata dan kerja keras Partai Perindo membuahkan hasil. Partai Besutan Haritanu Sudibyo ini terus mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Ini dibuktikan dari hasil survei yang digelar Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN. Survei menunjukkan elektabilitas Partai Perindo terus naik di angka 3,8%, mengungguli P3 yang mendapat 3,5% dan PAN 1,2%. Tapi yang menarik rekan-rekan media ya, Perindo, Partai Indonesia Raya-nya Haritanu itu menyodok itu ya, menyodok 10 besar itu, melewati P3 dan PAN. Jadi P3 dan PAN, Partai Amanat Nasional itu kalah elektabilitasnya dengan Perindo ya. Hasil positif survei yang digelar pada 25 Juni sampai 5 Juli 2022 tersebut memotivasi Partai Perindo untuk bekerja keras memenuhi ambang batas parlemen untuk menciptakan Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.